Halo guys, mari kita bermain Tsubasa setelah sekian lama tidak bermain Tsubasa alias ya baru nge-record lagi ini Tsubasanya guys. Dan wah, banyak sekali backsoundnya. Mari kita mainkan game dari Club Game. Kemarin dahnya, wah apa nih? Ada yang baru, mantap. Lagi memori, yap tuh. Jadi tadi sebelum gua record ini tuh gua udah menyelesaikan misi terakhir di event tahun baru ini dan gua akan gacha. Kita akan gacha. Lihat ada SR plus 2 tiket. Nah, biasa ada yang memancing. Ikuzo Tsubasa-kun. Yup. Roberto Hondo. Oke, bedanya kalau di friendly transfer ini tuh dapatnya ya ini buku atau black ball SR atau SR dengan kita kembali friendly transfer. Ikuzo Tsubasa-kun. Oh, Tsubasa-kun. Kalau betul Honda pula, pasti dapatnya kalau enggak NR biasanya. Ya R. Oke, mari kita mencoba SR plusnya teman-teman. Coba SR plus. Lah, kemanain? Kita lihat. Wow, burungnya banyak dan shootnya itu emas. Ya pastilah kalau SR itu pasti emas. Dan ternyata gacanya. Luar biasa, tidak ada satupun pemain SR yang nyantol di sini. Setidaknya tidak ada pemain yang sama ya. Ya ampun. Ah, penuh lagi. Kita menghapus yang ini. Kita lihat di NR. NR dan NR ada. Yang ini jalan-jalan aja biar tip kalian tuh sering-sering lihat apa tuh namanya pemain ya, jago kalian lagi gacha tuh nggak balak ya ngaruh juga sih. Oke, apa nih, ada misi sudah selesai nampaknya. Ini friend transfer. Oke, mungkin gue merasakan di video kali ini merasakan misi leak dulu ya. Tadi kan 6 dan sisa 3 tiket mungkin ada 9. Ada 9. Oke, kita ke leak mode. Gue di rank
penting S ya teman-teman. Luar biasa. Mari kita menantang yang di atas kita ya. Oke, start. Dan gue akai 97. Wow, luar biasa. Luar biasa kaptennya. Kita yang baru. Kita dengan dia saja. Golden Blue. Kita coba ya. Ada Igawa sama Igawa dan kiper itu Wakabayashi. Nah, jumping SPG ke double punch itu. Mantap. Ya, karena skadet saya sudah mencet level 99 ya teman-teman. Akai, sebelah kiri Kushida. Kalau kalian melihat tersama tuh rambut Kushida dan Akai itu hampir sama ya teman-teman. Iya, bersama benar. Aduh, kena. Kok tidak? Wah, Igawa. Igawa itu dia interception kali. Bullet tackle versi interception. Nah, saya pasrah saja karena saya mau ke Nita. Apakah kena? Wah, versi intercept. Tidak kena. High score. Karena left leg jumping falcon volume itu low ball harus teman-teman. Dan dia determine interception lah. Sudahlah, cepat saja. Dapat. Oke, langsung saja. Langsung saja kita Wakadori. Ini Wakadori Ugi. Jadi kenapa Wakadori sama kayak Wakashimatsu? Jadi di Nita ini tuh dia satu perguruan. Yaitu Wakadori. Karate atau apa gitu kalau misalnya bela diri. Dari Wakashimatsu dan tertular juga ke Nitanya itu guys. Mantap, kill block. Tidak bisa apa-apa. Tapi gerabut. Luar biasa. Nah ini lawan ada determine interception dan possible interception.
kalian lihat ada dua skill utama dari Misaki, yaitu jumping volley dan double diving header, di mana double diving header ini adalah momentum paling besar. Kita lihat ada 612, itu karena ada buffnya. Jadi kalau buffnya Misaki itu adalah dia kalau low ball itu skillnya akan nambah 80% gitu. Jadi double diving header ini sekitar 612, dan the enhanced special skillnya itu flying low. Jadi low dan apa tuh hidden skillnya juga dia all start plus 1, dan juga selalu request, selalu dapat low ball. Kita lihat tidak tembus, teman-teman, luar biasa. Satu percobaan kedua. Nah ini dia, juga yang paling baru, juga dari Super Dream Fest. Aduh, ada gagal lagi. Ini ini Neo Tiger Shot. Kita lihat tembus ternyata, teman-teman. Saya juga tidak nyangka bakalan tembus. Itu tadi skill baru, skill dari Hyuga terbaru, Golden 26 ya kalau salah. Iya, Golden 26 Super, sorry, Super Dream Fest. Wah, kayak dihantam tracklander. Tracklander. Nah, ini dimaksud. Nah, Wakadorio combination ini adalah dia satu perguruan. Jadi Nita tadi juga ada Wakadorio tapi shoot. Kalau ini juga ultimate Wakadorio. Jadi di Golden 26 atau ya istilahnya di manganya ya, mungkin manganya tuh Wakashimasu ini maju. Jadi skillnya juga Wakadorio, dan Nita juga satu perguruan. Nah, sekarang apakah dia bisa tembus? Nah, kena juga. Omae no maku wa kono ori da. Salah satu back terbaik actionless in one-on-one. Aduh, kenapanya luar biasa. Babak pertama selesai. Sedikit tips aja ya, teman-teman. Ini kan di cadangan ini kan ada Mitsugi Persa, dimana skill dia itu adalah menurunkan beberapa persen kalau salah, menurunkan menjapan player sebesar minus 2%, hanya 2%. Jadi karena tadi kiper juga waktu masuk nggak, jadi nggak ya. Jadi tidak penting gitu kalau dimasukin. Kayaknya masih seperti ini aja deh. Coba lagi deh. Maaf ya guys, kata-katanya sedikit terbata-bata karena baru main Tsubasa lagi dan jarang banget main Tsubasa. Yus! Aduh, kena. Ada bloknya, saudara-saudara. Nah ini yang susut ya, Japan Combination. Ini masih terkeren. Kata kenapa yang bisa dengar. Tembus luar. Keren sekali. Masa sih kita tembus di depan gawang begini.
までの全てをかける。tapi pengen bermain Tiger Shot tuh. Katanya ini bisa membentur tiang juga, jadi nggak 100% gol. Wah, ternyata tidak tembus dan ditembuskan oleh Tsubasa. Dan kritikalnya pelangi, kenapa nggak ditanya? サッカーグラウンド全てが俺の庭なんだ。ハイダイブシュートだ。よし、iya, dia kena lagi. Kasih matinya. Omae no maku wa kono ore da. Ore ga tomeru. Donna mon da. Ikuzo, kakeru mon ka. Mungkin saya akan coba tes dari tengah lapangan. 両手首が潰されようと俺は絶対にゴールを守り抜く。よし、来い、勝負だ。攻め。たかくんてかん。全力で抜き去ってやる。で、逃げなかったのに。Pelangi pula. Kenapa gak ada tadi? Auto blocking interceptionnya Mitsubi. Tidak terkejar. Boku datte drive shoot kurai wa uterun da. Ike! Drive shoot! Yoshi koi! Bagusan aja lah ya. ストレートディフェンスだ。ドライブシュートしかない。いけ、ドライブシュートだ。Ada kebolam ni guys. Donna kores lah shoot demo. Kono ude nak dake demo. Tameru. Wah. Tapi. Corner sekarang. Wah, ini dia. Jujur saya belum pernah melihat skill dari Wakashima ini. Simple ya.
Terus skill yang simple dan what the hell? Sebarang 21,000. Dan explode. Aduh, mundur tiang gawang, guys. Luar biasa, nggak dari kejebolan. Padahal udah lewat tadi. Oh, ternyata tidak menjamin ini juga ya. Terima kasih FC Iran. Kena tiang, jujur tadi udah speechless banget. Kayak aduh, menit terakhir kejebolan sama Wakasematsu lagi. Yang notabene kiper terus maju. Sama kayak Espadas juga. Ya lumayan lah. Mari kita naikkan skill dari Hyuga karena kemarin baru dapat banyak banget dream ball ini guys. Dari login tahun baru sama login Januari kalau enggak salah. Mari kita naikkan skill dari Hyuga karena dapat buff dari Sawada ini begitu besar, yaitu sampai 20% kalau misalnya. Nah, kita naikkan ini juga, kita naikkan langsung ke 51. Luar biasa. Masih 311. Momentumnya. Oke guys, sampai sini dulu permainan Kapten Akai ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gua agar selalu update. Dan gua juga mau mengucapkan Happy New Year buat kalian semua. Semoga di tahun yang baru ini lebih baik dari tahun sebelumnya, oke? Gue Ciki Men pamit, sampai jumpa di episode Tsubasa atau Kapten Tsubasa Dream Team berikutnya. Bye-bye!